Baik, kalau untuk wanita, hukum-hukum Allah ini kan pasti berlaku untuk laki-laki dan perempuan gitu ya, tidak ada dibedakan, kecuali ketika wanita sedang haid, tidak berlaku sholat, tidak berlaku puasa, sama halnya dengan berbekam, sebaiknya tidak dalam kondisi haid gitu ya, karena kalau ketika haid, darah banyak keluar, ditambah lagi banyak keluar darah, cukup berisiko. Jadi bekam pada wanita sangat dianjurkan, cuman jangan pada saat haid. Nah itu yang cukup, jadi tidak berlaku hukum lagi di situ. Kira-kira seperti itu, Mas Afan.